Satu persatu warga Indonesia yang datang langsung dibawa ke kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Tak seperti biasa, pemeriksaan dilakukan dengan dua tahap, yakni melalui posko kesehatan dan posko asesmen. Selain pengecekan suhu tubuh, WNI yang terserang demam maupun batuk langsung dilakukan penanganan khusus dan diberikan obat. Prosedur tambahan diambil sebagai langkah antisipasi dini penyebaran virus corona. Usai diperiksa, 178 tenaga kerja Indonesia itu diminta untuk mengisolasi diri secara mandiri ketika sampai di rumah. Sedangkan untuk warga yang berasal dari luar Kalbar akan diinapkan sementara di shelter Pontianak sambil menunggu proses penjemputan. Jadi mereka itu yang dari luar provinsi ada 100 orang, sedangkan dari dalam khusus Kalimantan Barat itu ada 78 orang. Mereka yang 78 orang ini yang asal dari kabupaten, mungkin setelah diperiksa kesehatan dan asesmen dari BP3 TKI dan dari Dinas Sosial nanti, baru mereka dipulangkan. Tapi yang di luar provinsi ada 100 orang, mungkin pemulangannya menunggu kapal Pelni. Sebanyak 78 dari 178 TKI yang dipulangkan merupakan warga asal Kalbar. Mereka dipulangkan ke Indonesia melalui pos lintas batas negara atau PLBN Intikong, Kabupaten Sanggau. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.